Supaya nilai aku bagus, aku godain guruku. Permisi Pak Iqbal, Bapak sibuk nggak? Ada apa kesini Kathy? Pak, nilai saya kok jelek sih Pak? Kalau sampai orang tua saya tahu, saya kena marah Pak. Tolong saya Pak, saya bakal ngelakuin apapun yang Bapak mau. Yakin? Apapun itu yang saya mau? Iya Pak, bahkan... Wih, boleh juga nih. Setelah saat itu, aku dan Pak Iqbal pun sering melakukan hubungan badan. Kathy, ingat ya, jangan sampai ada yang tahu. Iya Pak, tapi janji ya, nilai saya jangan jelek lagi. Aman. Dan akhirnya, hal yang paling aku takutkan pun terjadi. Kathy, kamu kenapa? Kamu hamil? Kathy, bilang sama mama, siapa yang udah hamilin kamu? Kathy, jawab! Pak Iqbal, guru macam apa Anda ini? Tega-teganya Anda menghamil murid Anda sendiri. Hamil? Saya nggak habis pikir. Guru yang harus membimbing muridnya, malah melakukan hal yang tidak senonoh. Anda nggak pantas dipanggil guru. Asal ibu tahu, anak ibu yang mulai duluan dan menggoda saya. Demi nilai bagus, dia rela melakukan apa saja. Dan dia Anda mau nyalain anak saya. Harusnya Anda tuh nasihatin dia, bukan malah ngambil kesempatan dalam kesempitan. Saya nggak mau tahu, Anda harus bertanggung jawab atas perbuatan Anda ke Kathy. Kalau nggak, Anda saya jemburkan ke penjara.